Bokap lu pasti suka banget ya? Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti, gue Bibi. Di video kali ini kita mau nyobain sesuatu hal yang baru, ya kan? Jadi kita mau makan makanan daerah, satu daerah aja tapi. Nah, buat milihnya, ini aku udah cari di Indonesia tuh ternyata ada 34 provinsi. Wow. Gue seinget gue dulu 32 dah. Seinget lo ya? Seinget gue 33. Seinget gue aduh IPS gue jelek nilainya. Gua nih nyari ada 34, terus kita milihnya itu bakalan pakai nomor random picker ya. Ya, berapa nomor tuh? 34. Nah, nanti yang kepilih apa kita lihat di list ini. Nomor berapa? Provinsi berapa baru kita cari makanannya. Asyik. Oke, semoga enggak dapetnya Jakarta lagi ya, Bu ya. Kalau Jakarta lagi udah. Tapi kalau misalkan dapetnya makanan Palembang sih gue seneng ya. Iya, kayak pempek gitu kan. Kalau gue sih lebih penasaran kayak makanannya Papua gitu papeda. Atau papeda dong. Iya, makanan Sulawesi gitu loh. Kalau Sulawesi enak tuh kalau enggak salah. Tapi ntar makanannya apa kita bebas kan, yang penting bebas. Daerah situ kan. Oke, okay. Nah, langsung gue klik ya. Iya. 25. 25. Sulawesi Utara, Manado. Woy, dong. Yang tadi gua ucap Sulawesi enak. Manado Sulawesi Utara, Utara ya. Tuh Manado. Gua tuh sering makan sambal roa itu enak banget. Wah, sambal roa itu apa ikan bukan? Iya, ikan roa. Gua nasi panas sambal ikan sambal roa aja bisa berkali-kali gua. Parah gua juga Bim. Ada mie cakalang. Mie cakalang itu. Ayam rica-rica. Oh, ayam rica-rica itu Manado. Iya sih harusnya ya. Terus udah gitu ada coba gue cari ya makanan Manado. Nih yang terkenal banget ya nanti kita makannya tuh ya ada budabu. Oke. Sama tinutuan itu bubur Manado. Oh. Dicampur sayuran gitu. Ayam tuturugu. Tuturuga. Jadi sekarang kita langsung buat makan siang. Sebenarnya tadi tuh ada yang janji katanya jam 10. Besok jam 10 guys biar bisa. Iya, orangnya enggak datang sekarang. Terus orangnya enggak ngabarin, guys. Ya. Tiba-tiba belum ngapa-ngapain udah nyampe depan rumah gua. Oh, gitu. Yang ini. Yang ini tidur bodo amat. Sellernya di sini ada dari perkedel jagungnya, maaf dari sini kan? Oh. Ada dari perkedel jagungnya. Nanti dia ada yang isi 3 sama yang isi 5. Ya udah mau yang isi 3. Yang isi 3. Kalau untuk yang favoritnya ada dari ekor tenggiri, ada siripari juga. Dia dagingnya lembut, tulangnya lunak. Kalau untuk yang tenggiri dia dagingnya tebal berserat, dia pakainya tulang tengah. Nyobain ini isinya ikan. Manado khas Manado juga? Iya. Di Manado itu makan pisang bakar, pisang goreng pakai sambal. Pisang goreng tepung. Pernah lihat? Iya kan bener kan? Pisang goreng tepung pakai sambal. Enak banget. Ya, ada di sini. Pakai sambal. Berarti order 1. Kalian harus coba. Ya, aku nyelam. Enak sih sumpah. Enak. Oke, enak banget. Enak enggak? Gede nih. Takut kenyang. Makasih ya. Oke guys, kita udah di mobil lagi. Kita udah sama makanan-makanan yang sudah kita order. Karena lagi PSBB, jadi kita tidak boleh makan di tempat. Jadi kita makannya di luar. Jadi ini makanan-makanan udah kita pesan. Ini ada ayam boku bawang. Ini ada bubur Manado punya Desti. Tapi kayaknya nge-review nanti ya pas udah dibuka-buka gitu. Iya. Biar di-shoot ya. Udah tepungnya dong. Kayaknya enak banget gitu. Tepungnya. Waduh, mau coba tepungnya itu. Tepung silin gak sih? Rich banget. Wah, wanginya sih. Enak banget. Emang tepungnya mirip silin. Jelin kan? Yang paling favorit di sini guys. Apa? Bintang utamanya ikan bakar. Ikan bakar. Ini ikan bakarnya adalah ikan bakar pari. Agak takut juga gue makan pari. Kenapa? Iya, pari ya. Jadi ini ada bawang jagung. Ini juga khas Manado banget ya, tapi gua rasa semua orang udah pernah makan ini. Gak tau ya khas Manado atau bukan ya. Nah ini udah nih. Duh, aromanya enak banget. Semoga ini gak pahit ya, paham gak sih lo? Kalau udah di restoran begini mah enggak. Iya.
masaknya bener. Bunga pepaya, bukan bunga biji matahari ya guys. Lagi bunga desa ya desa. Ah, nah, itu mau ini tuh buat bubur gua kalau nggak salah, ikan asin. Oh. Nah jadi nanti tuh kalau nggak salah ya. Ikan asinnya berapa banyak? Mau. Sepat ya, Erwin? Nggak tahu. Ini. Jadi gurih gitu buburnya dong. Iya jatuh. Kita tuangin. Oh begitu. Oh. Ayam woku belanga. Sambel-sambelan. Ini ada ikan pari, sirip pari. Gua enggak pernah makan juga. Nyokap gua pernah masak ikan pari. Hmm. Tapi di balado gitu, guys. Parah banget. Parah. Penampakannya kayak gurame sih sebenarnya. Iya. Ini apa? Ini ayam woku belanga. Kalau mau makan tinggal ngambil-ngambil ya. Mm. Kita makan dulu guys. Itu sih, lu gue incer banget dari tadi. Ini. Oh no no. Ayam. Ayam. Wah. Wow. Gue mau. Oh. Gila bauannya gede banget. Ini kayak bauan jagung ya. Lu gak usah lebay deh. Nah, enak banget. Dia ini lembut tapi crispy. Iya. Lapisan paling luarnya dia crispy banget, tapi sebenarnya kulitnya lembut. Jadi langsung aja pakai sambelnya. Tapi jujur emang ribet guys makan di mobil. Soalnya ini makanannya makanan ini semua. Ini. Makanan yang harus makan di meja. Iya, suka banget sama si ayamnya. Sambelnya sih gue, sambelnya juga lebih juara banget. Ini makan siang hari ini tuh mantep banget guys. Mm-mm. Kayak wow. Coba. Pakai sambel pakai bakwan itu ya. Sayap. Gua sam apa namanya bubur ikan sambel. Nih kalau yang gua lihat dah ikannya pas ditarik parah ikannya ih gila banget tau gak sih lembut tuh feeling good lo ada minyak minyaknya gitu kan. Ih wow. Sumpah itu enak banget kayaknya enak tapi nggak enak kalau jatuh. Aduh ini ya gua ngeliatin ngiler udah sumpah dari sebelum masuk ke mulut aja. Iya ya, cobain mie please cepet. Aroma. Enak Bim. Gua sebenarnya nggak ngerti bumbu-bumbu Sulawesi. Oke, okay, tapi. Tapi ini enak. Gua jadi tadi itu gua takut mau makan ikan pari, tapi ini enak. Enak banget, nggak ada tulangnya guys. Oh iya. Bener kata Mas ya, pari lembut. Dagingnya lembut banget. Gua baru kali ini makan ikan Manado. Iya. Yeah. Gue mau coba buka sambel dabu-dabu. Dabu-dabu ini kayak sambel tomat ya. Si daging ikan parinya. Kayak ada ininya, Des. Apa? Kayak ada tulang rawannya. Oh iya. Tapi begitu lo makan kayak lo makan enoki, cobain dah. Oh. Enggak tahu di bagian mana ya? Bentar. Tapi ikan pari halal kan? Halal karena satu alam. Yang haram itu dua, dia bisa hidup di dua alam ya. Dua alam. Undurwo alam. Alam goib sama alam ini. Halal. 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 Coba dong kalian komen. Kalian tuh kalau makanan Manado tuh sukanya apa sih? Atau malah kalian kayak aku juga gak pernah nyobain dan aku baru pertama kali nyobain ini. Lu gak pernah cobain? Lu Bim? Mungkin gua pernah tapi gak sadar kali ya. Mungkin. Gua bapak ya. Belum. Menurut gua ini enakan di ini Bim. Kafetaria. Aku gak suka. Pahit kan? Terus aroma daunnya masih kuat banget. Iya. Masih fresh banget. Iya. Nah, ini ada ayam. Ayam apa tadi? Woku ya? Woku. Biasanya sih gue suka ya. Enak. Enak. Dah, mirip gulai ya? Iya, mirip gulai. Makan siang hari ini. Sungguh nikmat. Terima kasih Allah. Enak banget. Banget. Pisang. Nah, ini yang paling terakhir, guys. Jadi ini tuh pisang goreng. Makannya pakai sambal. Ini supaya buat sarapan ya? Enggak tahu deh buat sarapan. Kalian komen di bawah yang pernah makan pisang goreng pakai sambal. Gue gak pernah. Lo gak pernah? Gue gak pernah, tapi gue pernah nonton di YouTube. Enak banget. Nah, gitu. Tunggu ya bareng ya. Dicocol sambal. Dicocol sambal. Bismillahirrahmanirrahim.
sambalnya kayak sambal rujak ya. Enak gak? Dari nyokapnya juga masih kayak gini. Enak gak? Lucu ya, gue baru tahu loh. Pisang goreng pakai sambal. Terus kopi? Buka. Cocok. Segini ya. Asing banget di mulut gua. Tapi enak gak? Awalannya aneh banget sih. Masa sih? Awalannya kalau gua sih, ya karena udah sering ya. Tapi pas awal denger manis ketemu pedes. Pas awal denger pisang goreng dikasih sambal agak kok gitu. Iya, pasti gak sih? Semua orang tuh pasti kayak pisang goreng dikasih sambal. Kok apa sih gitu? Tapi ternyata pas dicobain yang gak aneh menurut gue. Maksudnya masih nyambung. Ini kali ya, dari nano ya? Manis. Oh iya. Dari pisangnya. Jadi pisangnya kan manis. Kulitnya agak gurih. Dikasih sambal. Asem, agak asem juga. Lucu ya? Bokap lu pasti suka banget ya? Enggak, mau ngomong di bawah. Kenapa ya? Kalau dari awal ngonten nih, sampai detik ini gue udah hati-hati banget deh. Masih aja kejadian. Pas gue lagi nengok. Iya. Terus ya udah sih, kita alhamdulillah kenyang dan makanan Manado ini approve. Approve, karena gue karena random pikir ini akhirnya gue nyobain sesuatu yang baru yang gak pernah gue coba. Makanan Manado, Vivi sama Bima ya jarang nyoba, kalau gue udah sering. Mungkin nanti kalau gue gak pernah sama sekali. Nextnya Papua sih, gue gak pernah makan Papua. Papeda sih. Iya, gue tuh kepo banget yang tapi ini kan. Tapi tetap random ya guys. Itu dari tepung apa apa sih? Gak tau. Yang bening kan? Iya. Iya, gue pengen banget. Sagu. Ya, semoga next konten kita dapetnya Papua ya. Tetap kita harus fair kan, harus kayak request gitu. Yeah. Karena biar ada tantangan ya guys. Contoh misalnya kita disuruh nyari makanan Riau terus di sekitar kita enggak ada, kita harus nyari sampai ketemu. Iya, yeah, benar. Gitu. Dua hari dah. Iya. Yeah. Soalnya terbang ke Riau, terbang ke Riau udah. Oke guys, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarangeo. Oke, see you next video. Bye bye.